Pemirsa mendorong pembelajaran secara digital yang berkualitas di dunia pendidikan. Salah satu sekolah di Jakarta meluncurkan program One Student One iPad. Tujuan ini tak lain adalah untuk mengedukasi para murid agar bisa lebih kreatif dalam mencari informasi lewat dunia digital. Para murid bersama orang tua ini sedang mendaftarkan anaknya untuk melanjutkan tingkat SMP di SMP Bakti Mulia 400. Di tahun ajaran baru, sekolah menengah pertama yang berlokasi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan ini meluncurkan program One Student One iPad, di mana para murid dibekali dengan tablet yang tujuannya untuk mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran tablet ini juga untuk mengurangi tatap muka antara guru dan murid ketika belajar, khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Pemanfaatan tablet ini diharapkan bisa mendorong murid mengeksplorasi informasi dari sumber yang tersedia di internet. Selain itu, murid juga bisa saling berdiskusi dengan murid lainnya secara daring ketika jam pelajaran. Digital dengan device ini, anak-anak tentu akan lebih senang belajar karena ini dunianya, lebih nyaman. Mereka bisa mengeksplor ilmu pengetahuan dari berbagai dunia dengan internet tadi. Juga dia bisa berkolaborasi dengan teman-temannya dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang ada. Ini sangat membantu untuk proses pembelajaran. Ya, selain itu juga, selain untuk pembelajaran, anak-anak juga bisa mendapatkan aktivitas.